Tapi Bibi bisa nyaman aku juga sama. Oke, udah kayak bestie berarti kan. Iya, betul. Betul banget. Sama. Bibi juga sama katanya kelas sama aku pas masuk ke UIN dan masuk ke UKM Perbama gitu. Oke. Iya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Aulia Utami dari Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Nama aku Vivi Fadila dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Sejak kapan kalian saling kenal? Aku dulu yang jawab ya kak. Kalau aku pribadi, kenal sama Teh Vivi itu waktu masuk ke UIN dan kebetulan satu UKM yang sama di Perbama UIN Bandung gitu. Kalau Teh Vivi? Sama. Vivi juga sama katanya kelas sama aku pas masuk ke UIN dan masuk ke UKM Perbama gitu. Oke. Momen awal ketemunya gimana sih? Masih inget ga? Lupa serius kak. Cuman kalau gak salah pernah ada satu pertandingan ada harus tanding bareng gitu ya. Jadi pas harus tanding bareng kita kenalan gitu. Kayak gitu sih. Satu tim lah ya. Iya satu tim lah kayak gitu. Apa yang membuat kalian nyaman berteman? Jadi Bibi bisa nyaman temenan sama aku gimana? Karena apa? Oh iya, mungkin Ikinya baik. Oke, kalau dari Iki sendiri gimana? Membuat nyaman dengan? Kalau dari Rizky pribadi, kenapa nyaman gitu ya temenan sama Teh Vivi? Orangnya welcome, terus enak diajak ngobrol gitu. Jadi enak aja gitu meskipun kakak tingkat, tapi tidak ada batasan gitu antara adik tingkat dengan kakak tingkat gitu. Jadi ke Rizky-nya juga nyaman gitu buat ngobrol. Kayak gitu sih. Udah kayak bestie berarti kan? Iya betul, betul banget. Coba Iki sebutin 3 hal tentang Ivi. Yang pertama cantik. Yang kedua pekerja keras. Yang ketiga orangnya planners banget gitu. Jadi kalau mau apa-apa harus nge-planningin gitu. Kayak gitu, kalau menurut aku. Oke, mungkin dari titik ke Iki sebaliknya. Siapa ya? Oh ya sorry. Baik hati, gak sombong, terus soleh juga, soleh banget, selalu ngingetin aku sholat. Coba kalian saling tebak ulang tahun masing-masing. Kalau gak salah, TPP 23 Februari 1999. Aku gak tahu. Juni ya? Bener Juni, gak? Iya, tanggal berapa? Juni. 6 Juni 6 Juni 2001. Salah. Yang benernya 25 Juni 2000. Oh, 2000. Kan 2001. Tahu kebiasaan buruk satu sama lain gak? Karena sebenarnya kalau karena ketemunya jarang juga sih kayak jadi kalau untuk masalah ke hal buruknya kalau dari Rizky pribadi kurang tahu gitu. Aku juga sama. Apa momen yang lucu banget ketika kalian latihan? Apa ya? Banyak coba. Tapi apa banyak? Kalau di gua kalau lagi latihan Iki sering teriak-teriak gitu teh. Ya semangatnya mungkin ya gitu. Jadi ya seperti itulah. Udah punya pacar belum manis? Kalau Rizky pribadi belum. Kalau belum berarti nanti akan gitu ya kan? Kayak gitu. Jadi gimana? Kalau aku sih belum juga. Cuman kalau deketan adalah. Boleh di spill nggak? Nggak. Oh nggak. Soalnya nanti ada di. Oh. Lebih milih teman apa pacar? Kalau aku lebih milih pacar aku. Soalnya buat aku pacar aku buat jangka kedepannya. Buat teman hidup aku kan, kalau teman kan nggak selamanya. Kalau Rizky pribadi mungkin bukan ke pacar ya, tapi pendamping teman hidup. Pendamping teman hidup maksudnya menuju ke halal gitu ya. Kayak mungkin kalau misalkan disuruh pilih antara nanti pasangan hidup sama teman, nggak bisa milih sebenarnya. Kita pasti butuh kedua-duanya gitu. Kalau misalkan Rizky pribadi. Berarti nggak ada yang bisa dipilih dari pacar atau teman ya? Iya, kalau dari Rizky. Pernah gak suka sama orang yang sama? Enggak deh. Enggak sih, soalnya enggak kita gak saling terbuka juga. Soalnya gimana ya? Karena kitanya juga sering cerita gitu.
dari kepribadian masing-masing gitu. Jadi gak pernah ada orang yang kita suka gitu, sama gitu orangnya. Gak pernah. Kalau kalian berada di posisi itu, gimana cara ngatasinnya? Kalau aku lebih ngalah deh, buat Iki aja. Kalau aku, gimana ya? Bingung juga sih. Maksudnya takutnya nanti efeknya pertemanan antara Rizky kita dan Vivi, Vivi itu jadinya, antara Rizky dan Teh Vivi jadi kurang baik lah gitu. Yeah. Jadi menghindari hal tersebut gitu kak. Apa hal yang ingin disampaikan untuk bestimu? Satu hal, tetap jadi diri sendiri dan baik sama sama orang. Oke. Okay. Kalau apa ya? Oh ya. Walaupun Iki adik tingkat aku, apa ya? Tapi aku gak pernah ngebandingin kamu adik tingkat aku, jadi jangan kayak ke aku tuh jangan segan, oh, iya. Jadi tetap ngajarin aku yang terbaik. Siap, balik. Sisi Santi, gitu. Kevin Sanjaya.